Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cipu Mayura, saya dari Universitas Trisakti jurusan Akuntansi Perpajakan. Nah, di sini saya ingin mereview sebuah produk untuk tugas komunikasi bisnis. Nah, di sini aku mau nge-review produk dari Ellipse Hair Vitamin. Nah, di sini siapa yang rambutnya kering karena sering catokan? Nah, no worries guys, aku punya solusinya. Aku juga lumayan sering nyatok, tapi nggak rusak sama sekali karena aku rajin banget pakai Ellipse Hair Vitamin ini. Nah, cara pakainya gampang banget. Kita buka dulu. Ini tuh kita pakai sesudah kita keramas. Tuangkan ke telapak tangan secukupnya aja. Kita oleskan. Kita aplikasikan ke bagian tengah rambut sampai ujung rambut. Tidak perlu sampai ke kulit kepala ya, guys. Ini kita pakai sebelum kita catok. Ini catokannya kita nyalain. Kita nyala. Nah, ini dia guys hasilnya. Walaupun udah dicatok, tapi tetap rambut aku tetap berkilau dan gak kering. Nah, Ellipse Hair Vitamin ini harganya murah banget, tidak sampai 10 ribuan dapat 6 biji. Ini aku udah pakai sisa satu. Nah, ini tuh banyak variannya, itu ada warna kuning smooth and sini untuk rambut lembut dan bercahaya, dan ada warna hitam sini black untuk rambut hitam berkilau, dan ada warna ungu nutricolor untuk rambut yang diwarnain, ada warna orange hair vitality untuk rambut kuat dan halus, ada warna pink hair treatment untuk perawatan rambut rusak. Nah, itu dia variannya dari Ellipse Hair Vitamin. Pas waktu aku pertama kali pakai Ellipse Hair Vitamin ini pas waktu zamannya SMP, pas waktu rambut aku panjang banget, ini tuh bagus banget. Nah, kalian yang sering nyatok tiap hari wajib banget pakai ini agar rambut kalian nggak rusak parah. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.